Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan Mas Gondrong di channel Terubulang. Kali ini Mas Gondrong mau mengulas, bukan mengulas apa ya namanya. Ini kan Mas Gondrong iseng-iseng beli motor Yamaha Alfa 2R 2 tak. Rencananya nanti kalau ada sedikit rezeki mau di restorasi masih. Nah, ini penampakan untuk kendaraannya Alfa 2R nya apakah masih worth it di tahun 2024 ini. Nah, ini Mas Gondrong dapat motornya dalam keadaan pajak mati ya masih, pajak mati 4 tahun. Mas Gondrong sudah coba tanyakan di Samsat, nanti menghidupkannya sekitar 1 juta. Oke Mas, kita coba hidupkan gimana keadaan motornya Mas. Nah, ini untuk panel indikator netral sama oli masih nyala ya Mas, masih fungsi. Coba kita hidupkan. Ya, ternyata tercering masih langsung nyala. Nah, ini kalau biasanya panel biji peseleng netral tuh hijau, kalau dimasukin bijinya itu mati, sama panjang olinya itu posisi netral tasner gini hijau. Kalau gigi masuk baru gigi kantongnya mati. Kita coba masukkan gigi satu masih. Ya ternyata mati, berarti masih normal untuk indikator oli samping sama gigi persnelingnya. Untuk lampunya oh nyala masih. Ya meskipun kelip-kelip. Panggung bensinnya kurang tahu ya Mas. Nah ini kenapa kan? Keluar asap putih. Normal kalau untuk kendaraan 2 tak. Oh ya untuk klaksonnya oh masih nyala masih sip. Untuk sennya ratingnya masih ada bunyi ciri khas Alfa 2 tak kanan. Akinya juga masih bagus masih, ini terpantau masih nyala tanpa mesin hidup. Akinya masih bisa ngangkat untuk ini apa namanya sen sama lampu indikator. Sekarang coba kita cek untuk pantom bensinnya, posisinya ini E, bensinnya apakah memang habis atau memang pantomnya rusak ya Mas. Coba kita lihat. Untuk bensinnya ini namanya penuh masih. Berarti memang indikator bensinnya, pelampungnya mungkin ini nanti mungkin error. Coba nanti kita ganti atau perbaiki. Ini untuk olinya. Nah, itu masih ada. Kelihatan masih. Nanti kita coba test drive jalan ya Mas. Siap. Oke Mas, ini kita akan coba mengendarai apa namanya Alfanya Mas. Ya, sip.